Bolasport.com, Direktur Pelatihan-Pelatihan Ganda Asosiasi Badminton Malaysia, Rexy Mainaki, sampai tidak memiliki kata-kata dengan kemalangan yang sekali lagi mengejutkan para siswanya selama acara Commonwealth Acara 2022. Double nomor 1 di Malaysia, Erin Chia Sohwoik, pergi ke semifinal pertandingan Commonwealth 2022 dari pasangan Inggris Ben Lane, Sean Fendi melalui pertempuran 3 pertandingan 21-18, 17-18, 4-21. Dengan demikian, pasangan perunggu Olimpiade Tokyo 2020 sekali lagi menelan pil pahit di 4 terakhir, 6 kali tahun ini. Hasil ini tentu membuat Rexy Mainaki kecewa dengan hasil kecil yang diperoleh oleh pria Malaysia ganda. Kejuaraan dunia 2022, Momota ingin bangun di rumah, Anthony dan Jonathan tidak mengurangi tahanan. Bahkan pelatih Indonesia terdiam sejenak ketika dia ditanya tentang pertandingan itu. "Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang terjadi," kata Rexy dikutip oleh Bola Sport dari The New Straits Times. "Hanya mereka yang bisa menjawabnya," kata Rexy. Kekalahan itu menempatkan Chia So hanya dapat bersaing untuk medali perunggu dan akan bertemu rekan senegaranya, Chen Peng Sun Tan Kian Meng.